Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tutorial Corel Draw. Pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan background gambar berwarna putih. Seperti yang terlihat pada monitor Anda, ini ada stempel. Ini awal mulanya stempel ini backgroundnya berwarna putih. Nah, bagaimana cara menghilangkannya dengan menggunakan Corel? Oke, kita mulai saja. Kita ambil gambar stempelnya. Ambil gambar di Corel dengan cara file import. Ambil gambar, pilih. Misalkan saya pilih yang ini stempelnya. Saya ambil contoh lain. Saya taruh di sini. Nah, kalau kita perhatikan, gambar ini kan berbackground putih. Kalau kita gunakan stempel ini, kan kurang bagus ya. Akan menutupi objek di bawahnya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Pilih gambarnya, lalu pilih tool transparansi tool, ini gambar gelas transparansi tool, baru pilih yang uniform transparan. Nah, di sini dari normal kita rubah menjadi substrate. Nah, ini udah jadi, background putihnya udah hilang, cuma gambar ini jadi transparan. Bagaimana membuat gambar ini menjadi terang seperti gambar awalnya? Nah, ini dari 50 poin ini kita jadikan 0. 0 baru kita enter. Nah, inilah hasilnya. Nah, itulah bagaimana cara menghilangkan background putih dengan menggunakan Corel. Cukup mudah, bukan? Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda, dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.